Assalamualaikum, saya Muhammad Amin. Selamat datang ke channel saya. Saya akan berkongsi tentang komputer programming. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang variable. Variable ni dalam kebanyakan programming language kita akan banyak gunalah tentang variable ni. Variable ni untuk simpan, untuk digunakan, dipegang kita punya value. Seperti, okey, sebagai contoh, cara untuk kita tulis variable ni di depan, kalau programming language PHP, di depannya kita letak $, lepas tu kita tulis nama variable yang kita nak lah, seperti nama, umur, apa saja yang sesuai dengan yang kita tengah buat. Lepas tu kita akan letak sama dengan dan dia punya value. Contoh, okey, bila kita print ni untuk kita keluarkan result tu, bila kita print kita punya variable dan kita run, yang akan keluar adalah Muhammad Amin. So bermakna ini adalah value yang kita nyatakan. Jadi value ni dia akan bagi ke variable ni untuk dipegang. Jadi bila kita print variable ni, dia akan keluar value yang kita telah assign. Okay, itu kegunaan variable. Jadi kalau dalam coding, kita caranya akan guna variable ni sebab kalau macam data kita, value kita tu terlalu banyak, value ni boleh ada dalam pelbagai bentuk. Yang ni dipanggil string sebab dia dalam bentuk text. Lepas tu dia boleh, value ni dalam bentuk number, seperti tu. Bila kita keluarkan, dia akan keluar dalam data type number. Kita akan explore lagi jenis-jenis data ni dalam video data type. So sekarang saya nak tunjuk cara macam mana nak gabungkan dua jenis, nak gabungkan dua variable. Okay, saya dah ada satu variable, saya akan tambah lagi satu variable. Ini saya tambah dua punya value. Saya tambah satu variable. Okey, untuk gabungkan dua variable ni, time kita print, kita akan guna simbol dot lepas tu kita masukkan variable yang kedua. Bila kita run, dia akan keluar Muhammad Amin 28. Ini cara macam mana kita nak gabungkan dua value yang kita dah assign dekat variable masing-masing. Okey, ini cara guna variable. So untuk print variable ni, dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, depan dia mesti ada $. Sebab tu baru kita tulis nama variable yang kita nak. Contohnya ni, yang belakang ni ialah penutup. Jadi setiap yang kita dah tulis, kita akan tutup. Contohnya macam ni, satu line code ni kita dah tulis, belakang dia kita akan tutup. Jadi sistem akan run, okay, yang ni satu line, yang ni satu line. Kalau kita tidak tutup, dia akan keluar error. Dia akan keluar error, dia akan run yang ni dengan bawah sekali. So bila kita dah tulis ni, belakang dia kita kena tutup. Okay, so kembali pada tadi, syarat dia yang pertama, depan untuk tulis variable depan dia mesti ada dollar sign ni. Lepas tu kita assign je, kita letak je nama apa yang kita nak. Yang kedua, untuk tulis variable yang first, huruf first ni, character first tu mestilah bermula dengan alphabet, kira daripada A sampai Z. Kita tak boleh mula dengan nombor 1, 2, 3, tak boleh. Tapi untuk kita tulis nama variable, kita boleh gabungkan huruf dengan number. Contohnya nombor 1,
kita boleh tulis macam tu. Tapi nombor tak boleh kita tulis di awal variable tersebut. Okay, variable ni juga dia case sensitive. Case sensitive ni maksudnya bila kita dah declare, kita dah nyatakan nama variable tu, nama dia nama. Sebab tu kita create lagi satu variable nama juga tapi dalam ejaan huruf besar. So dua ni dia akan memegang value yang berbeza. Contohnya kalau yang ni saya letak dan yang lagi satu ni saya letak Ali, bila saya print, bila saya print nama, yang atas ni saya padam, bila saya print nama dia akan keluar Mama Amin. Bila saya print nama dalam huruf besar semua, dia akan keluar Ali. So case sensitive maksudnya bila dia tak sama, walaupun yang ni huruf kecil, yang ni huruf besar, tapi ejaan sama, dia tetap yang ni akan pegang dia punya value, ini dia akan pegang lagi dia punya value. Okey, lagi satu, bila contohnya atas ni kita dah assign nama ni adalah Mama Ami, value dia. Lepas tu dekat bawah ni kita assign variable yang sama, sama nama, sama dia punya huruf besar, huruf kecil. Lepas tu kita letak nama, letak value lain. Jadi bila kita keluarkan, yang akan keluar ialah Abu. Okay, sebab bila sistem run, dia akan run daripada atas sampai bawah. Jadi bila dia run, dia akan run nama tu, value yang di assign pada dia ialah Mama Amin. Sebab tu bila dia run dekat bawah ni, variable nama tu telah di assign value dia Abu. Jadi dia akan override, dia akan override variable pun, variable nama ni punya value. Sebab tu bila kita run dia akan keluar result Abu. Okey, itu saja untuk kali ni mengenai variable. Ya, so kesimpulannya anda perlu tahu variable ni dia digunakan untuk memegang kita punya value. So selepas tu kira variable ni kita boleh digunakan dalam tempat-tempat yang kita nak dalam kita punya source code nanti. Sebab tu anda perlu tahu cara tulis dia macam mana. Kena ada dollar sign untuk programming language PHP, kena ada dollar sign. Sebab tu dia kena mula dengan huruf, dia tak boleh mula dengan nombor. Tapi dia punya nama variable boleh gabung huruf dengan nombor. Lagi dia adalah case sensitive. So ini benda basic yang perlu tahu bila kita nak tulis source code nanti. Okey, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Terima kasih. Assalamualaikum.